Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Konser Hijrah Cinta ternyata spesial dibuat untuk Lesti dan Bilar karena pada konser ini keuangan mereka begitu nyata, romantisme berdua yang sudah tak ditutup-tutupi lagi. Saat Bilar menatap mata si dedek Lesti saat mereka bergenggam tangan berdua, saat mereka saling unggah story, apalagi ketika lagu Hijrah Cinta dinyanyikan oleh Rosa, yakni idola dari Rizky Bilar selama ini. Ternyata hampir saja Rizky Bilar meneteskan air mata saat Rosa menyanyikan lagu favoritnya itu. Wow guys, luar biasa. Bikin keduanya, keuangan keduanya makin nampak nyata. Mereka tak bisa berkata bahwa mereka sudah serius menjalin kisah cinta. Namun nyatanya sikap, perhatian, kasih sayang, keromantisan, keuangan, gemoyan yang mereka berikan, nyata bahwa itu adalah kisah sebenarnya. Ungkapan hati, luapan hati mereka yang ditampilkan dengan gaya-gaya mereka itu guys. Sampai-sampai ketika sang idola melakukan, menyanyikan lagunya, Rizky Bilar tak bisa menahan kebaperannya. Sesekali ia melirik pujaan hatinya karena lagu Terlanjur Cinta pas dengan mereka, yakni pas dengan Bilar yang kadung cinta, terlanjur cinta pada si Lesti. Wih, gemoy banget kan guys, bikin kita baper. Ini vitamin full yang kita dapat di malam ini di konser Hijrah Cinta. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye bye.